Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Ia termasuk satu dari 580 nama yang diajukan partai berlambang banteng moncong putih itu ke KPU pada Kamis 11 Mei. Selain itu, PDIP juga mendaftarkan Putri Puan, Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari atau yang kerap disingkat Pinka Hapsari sebagai calon anggota legislatif. Meski telah mendaftar, PDIP tidak menyebut nama dapil dari Puan dan putrinya itu. Pada pemilu sebelumnya, Puan maju di dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Menurut Hasto, kinerja Puan sebelum dicalonkan kembali di Pileg 2024 telah dievaluasi oleh partai. Hasilnya, partai merasa cukup puas dan memutuskan untuk mencalonkan kembali Putri Megawati itu. Terkait pencalonan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut pencalonan Pinka ini merupakan salah satu langkah partai merekrut kader baru dari kalangan keluarga. Hasto menjelaskan, sebelum didaftar sebagai calon legislatif, Pinka telah mengikuti pendidikan politik dan kaderisasi di sekolah partai. Hasto menambahkan, mendaftarkan anggota keluarga merupakan suatu kultur yang terbangun tidak hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat, Singapura, dan Eropa.